Okey. Hadis ke 212. Hadis ke 212 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun fi masjidin min masjidillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa khaffathumul malaikah wa dhakarahum Allahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk di sebuah masjid membaca kitab Allah, saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan ketenangan turun kepadanya, rahmat tercurah kepadanya, malaikat mengelilinginya dan menyebutnya di antara sesiapa yang di sisinya, dan Allah menyebutnya di antara siapa yang ada di sisinya. Barang siapa dibuat lambat oleh amalnya, nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Okey, daripada hadis ini adalah kelebihan duduk di masjid dan juga belajar. Okay, jadi dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa tidaklah satu kaum duduk di masjid. Okey, masjid-masjid ni dia adalah perkataan asal adalah tempat sujud. Masjid ni tempat sujud ya. Ha, jadi merujuk kepada tempat yang diniatkan untuk buat solat. Okey, jadi kalau ada dua, satu masjid yang dibuat solat Jumaat, satu lagi masjid yang tidak dibuat solat Jumaat. Okey, jadi maknanya kalau musolla ataupun surau kecil-kecil, balasah ni surau lah kan. Maknanya dikata juga, disebut juga di dalam masjid. Okey, cumanya tidak dia buat solat Jumaat. Okey, setengah-setengah negara, setengah negara Islam, kalau masjid tu dibuat aktiviti-aktiviti selain daripada solat Jumaat, dipanggil masjid jami'. Kalau kita setengah-setengah negeri pun ada kan, sebab masjid jami', masjid jami'. Masjid jami' tu masjid yang ada aktiviti lain. Kan? Maknanya ada kuliah, ada bacaan Quran. Daripada masjid jami' ini lahirlah perkataan jami'ah. Jami'ah ni makna universiti. Kan? Sebab tu universiti dalam Islam dia bermula dengan masjid. Sebab tu Jami' Al-Azhar, maknanya Universiti Al-Azhar, Jami' Qarawiyyin, Universiti Qarawiyyin, dan universiti-universiti lain, dia bermula dengan masjid. Jadi masjid tu dulu adalah tempat untuk, selain daripada solat, dia jadi tempat untuk aktiviti. Antaranya apa, majlis ilmu dan sebagainya. Daripada situlah bermulanya, maknanya pusat pengajian. Dia panggil jami'ah dalam bahasa Arab. Jami'ah ni maknanya universiti. Dan universiti maknanya paling tua di dunia adalah milik orang Islam. Orang Islam ni dunia ilmu dia memang sangat hebat. Universiti paling tua di dunia adalah milik orang Islam, iaitu Universiti Al-Azhar. Dan umurnya lebih 1,000 tahun. Dan wakaf dia lebih kaya dari negara Mesir sendiri. Republik Mesir baru berapa tahun je. And, tapi dia tu dah 1,000 tahun wakaf dia tu. Jadi maknanya sustain dia. Yuran dia mahal. Waktu saya dulu mula-mula ke sana, maknanya awal tahun 2000 sana. Jadi yuran dia tu lebih kurang, lebih kurang dalam RM5 kita lah macam tu. RM5 dia. Duit cek hospital untuk pendaftaran tu. Sebab dia wakaf dia. Jadi maknanya orang Islam ni dengan dunia ilmu dia memang ditekankan, digalakkan. Dunia ilmu dalam Islam sangat sangat dianjurkan. Sebab tu alhamdulillah kita duduk dalam maknanya majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah kurniakan sampai mana sampai akhir hayat kita lah kita duduk dalam majlis ilmu. Sama ada kita sebagai orang yang tahu mengajar ataupun kita orang yang belajar.
ataupun dalam hadis disebut kun aliman, jadilah kamu orang yang tahu mengajar, atau muta'aliman ataupun orang yang belajar, atau muhibban atau mustami'an ataupun orang yang mendengar, atau muhibban ataupun orang yang mencintai dia. Jangan kamu jadi yang kelima, maka kamu akan binasa. Apa beza orang belajar dengan orang yang mendengar? Orang belajar ada catatan, menulis, kan? Ha, kalau mendengar dia tak ada menulis pun tetap bagus juga. Au mustami'an au muhibban. Muhibban ni pencinta. Kadang-kadang dia tak duduk dalam majlis ilmu tapi dia menganjurkan majlis ilmu tu. Kan? Ha, jadi jadikan kamu orang mengajar atau belajar atau mendengar ataupun orang yang apa, orang yang mencintai. Jangan kamu jadi orang kelima, maka kamu akan binasa. Ha, kelima tu maknanya tak jadi golongan keempat-empat ni. Cinta ilmu pun tak, belajar pun tak, mengajar pun tak, mendengar pun tak, maka kamu akan binasa. Jadi balik pada hadis ini, dulu tempat perhimpunan adalah masjid. Kan? Jadi daripada masjid jadi masjid jami', daripada masjid jami' jadi jami'ah, jami'ah jadi universiti. Kan? Jadi barang siapa yang duduk di masjid, ini ceritanya tempat sujud ataupun tempat sembahyang, eh? So musalla termasuk juga, kan? Walaupun musalla tu tempat solat sebenarnya, tapi dia juga adalah tempat sujud masjid. Cuma setengah bahagian, sebahagian ulama menyebut bahawa apa beza masjid yang musalla dengan masjid yang masjid lah, iaitu masjid yang kita boleh masjid yang buat solat Jumaat. Bezanya adalah masjid yang dibuat solat Jumaat kita boleh niat untuk iktikaf. Kan? Musalla adalah masjid juga tapi dia tak ada kelebihan itu, untuk iktikaf tak ada. Contoh katakan musalla kita ni, kan? Kecuali kalau dibuat solat Jumaat. Maknanya ada kelebihan itu ada. Jadi maknanya itu beza dia. Okey, siapa-siapa yang duduk di masjid, maknanya mana tempat sembahyang, eh? Dan dia adakan majlis ilmu, pertama dia yatluna kitab Allah. Dia membaca kitab Allah. Dalam bahasa Arab, perkataan membaca ni ada qira'ah. Qira'ah ni maknanya membaca juga. Ayat pertama kan iqra. Iqra. Okey. Satu lagi tilawah. Tilawah ni yatlun ni, yatlun. Pun membaca juga. Apa beza qira'ah iqra dengan utlu? Utlu ma uhiya ilai. Maknanya bacalah dengan maknanya apa yang diwahyukan kepada kamu. Dan bukan Allah sebut benda tu, kan. Beza iqra ni kita baca walaupun kita tak faham. Kita baca je walaupun kita tak faham ke, itu pun galakkan yang bagus. Utlu ni kita baca sambil bertadabur. Tadabur ni maknanya kita ambil tahu apa maksud ayat tu. Itu beza dia. Jadi orang yang duduk di masjid wa yatluna kitab Allah dan membaca kitab Allah, maknanya bertadabur. Tadabur ni maknanya dia cuba memahami apa isi-isi dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Itu beza yatlun, eh. Ada dua perkataan membaca. Satu iqra, satu lagi utlu ataupun qiraah dengan tilawah. Tilawah membaca juga. Okay, tapi maknanya membaca sambil bertadabur. Tadabur ni maknanya kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka maknanya belajar, kalau ikut dalam bahasa terjemahan kitab ni adalah saling mengajarkan di antara mereka. Yatadarasun ni dia ada dua hala. Yatadarasun ni ada dua hala. Okey. Beza yadrus dengan tadarus. Ha, nah ni kalau suka bahasa Arab lah. Okey, kita dengan bulan-bulan Ramadan kita menggunakan istilah ini. Kita bertadarus Al-Quran. Kan? Tadarus ni saling belajar. Saling belajar. Tadarus ni saling belajar. Yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar di antara mereka. Ha, jadi maknanya tidak semestinya kita duduk dalam majlis ilmu yang satu hala seorang mengajar kemudian seorang lagi mendengar. Boleh juga perbincangan-perbincangan. Kan? Kita pun buat perbincangan yatadarasunahu bainahum. Maknanya mereka saling belajar. Duduk kat masjid, adakan majlis ilmu yatluna kitab Allah, membaca tadarbur kitab Allah, kemudian saling belajar. Jadi apa kelebihan dia? Okey. Selain daripada kelebihan akhirat. Okey, Islam ni agama dunia akhirat, eh. Mana akhirat pahalalah. Pahala. Majlis ilmu ni pahalanya besar. Kan? Kita datang daripada jauh
angkat kaki kanan Allah tulis pahala, angkat kaki kiri Allah padam, maknanya keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan, kan? Jadi orang yang hadir majlis ilmu ni didoakan oleh malaikat. Setengah-setengah perawian 70,000 malaikat duduk dalam majlis ilmu mendoakan kita ni, kan? Jadi maknanya Allah SWT bagi pengampunan kepada orang duduk majlis ilmu. Maknanya pahala bagi orang majlis ilmu dan pengampunan. Itu untuk akhirat. Dunia punya kelebihan apa? Sebab Islam ni agama dunia akhirat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, kelebihannya antaranya adalah, pertama, Allah kurniakan ketenangan. Itu benda pertama. Tenang-tenang ni tak boleh nak beli di kedai. Kalau kita ada duit banyak pun, kita pergi kedai, kita kata, "Dik, ada jual tenang, beli sekilo boleh?" Tak ada, kan? Kalau tenang tu boleh dibeli, diborong habis bagi orang yang banyak duit. Dan tenang ni tak boleh nak beli. Dia memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran Allah pernah sebut bahawa wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin, Allah lah yang menurunkan ketenangan pada hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk Allah tambahkan ketenangan, untuk Allah tambahkan iman, kan? Liyazdadu imanan ma'a iman, maknanya pada iman telah sedia ada. Tenang dia tak boleh nak beli, eh. Jadi bila kita membincangkan maknanya ayat-ayat Allah, majlis ilmu, pertama Allah akan bagi ketenangan. Okey. Biasa tak kita dengar? Okey. Satu benda yang pasti akan berlaku dalam kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita, kalau di mengajar bab ni tentang perkhabaran akhir zaman. Perkhabaran akhir zaman, nanti dia punya turutan 10 tanda besar hari kiamat, ya. Tanda kecil banyak berlaku dah. 10 tanda besarnya adalah turun Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kan? Kemudian Nabi Isa, kan? Jadi maknanya itu, kemudian matahari daripada barat dan sebagainya. Saya nak cerita ketika Dajjal keluar, kan? Dajjal ni real, eh. Bila, wallahu alam. Walaupun umumnya ulama-ulama kita menyebut kita akhir zaman, tak tahu kita jumpa ke tak jumpa. Tapi ketika Dajjal keluar, orang yang beriman, susah sangat, kan? Sebab Dajjal ni nak cuba kafirkan dan nak jadikan orang-orang pengikut. Dan fitrah Dajjal ni besar, tau. Sebab tu Nabi ajar kita disuruh minta doa spesifik, antaranya adalah minta hindar daripada fitrah Dajjal. Fitrah Dajjal ni besar, kan? Maknanya jangan jumpa dia, silap-silap tak tahan, kan? Cuba bayangkan, katakan dia datang dekat kita, kan? Dia kata, "Makcik, apa cerita ni makcik, jalan dengkut-dengkut ni?" Kita berkata, "Lutut ni sakit je lah, lutut ni sakit je lah, jalan." Okay. Maka dia pun kata, "Cik, gini lah, saya jadikan makcik umur macam 17 tahun. Ui, cantik, lutut okey, pinggang okey. Makcik nak tak makcik?" Kan? "Betul ke ni Jal?" "Betul, kan?" "Jal, betul ke Jal?" "Betul, betul, cik." "Okey, kalau saya buat betul jadi, macam jadi ikut saya boleh tak?" Maka dia pun buat, kita betul jadi muda 17 tahun. Oi, enggak senang ke? Dia punya fitnah tu susah, tau. Jadi ketika Dajjal keluar, orang beriman susah sangat sampai tak ada makan, lapar, macam makanan pun susah. Biasa dengar tak dalam hadis ataupun ustaz kita mengajar, ketika itu orang beriman dia berzikir, zikir menjadikan dia kenyang. Biasa dengar tak? Ketika itu zikir, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan zikir menjadi kenyang. Okey. Hadis ini dibaca dalam dua keadaan. Satu, memang zikir tu memberi kenyang kat kita tu. Macam kita buat benda yang kita suka, kadang-kadang tak ingat makan. Kan? Tak ingat makan, terlupa, lapar. Mana zikir itu sendiri menjadikan kita kenyang. Yang keduanya adalah zikir itu memberi ketenangan sampai kita boleh berfikir usaha untuk kelangsungan hidup. Sebab orang kalau dia kepalanya panas, anxiety ataupun depression, dia tak boleh fikir. Dajjal keluar, anxiety, "Macam mana nak buat ni? Aduh, Dajjal datang lah." Anxiety, depression, dia tak boleh fikir. Macam hari inilah orang kalau dia diuji dengan anxiety, kan, duduk sorang-sorang, rasa sesak nafas, ataupun depression, duduk sorang-sorang, tak boleh buat apa, tak boleh kerja, tak boleh apa.
Jadi zikir memberi dia tenang. Apabila dia tenang, kepalanya lapang, kepalanya sejuk, dia boleh berfikir. Weh, Dajjal ni keluar, kita nak makan pun susah, nak pergi kedai pun susah ni. Apabila macam mana? Ah, kita tanamlah ubi lah, apa-apa yang paling senang ni. Jadi dia boleh berfikir sebab tenang tu. Ah, jadi tenang ni benda yang besar sebenarnya. Salah satu cara dapat ketenangan adalah dengan duduk dalam majlis ilmu. Ha, ini di dunia Allah SWT sebut kan, iaitu Nabi SAW sebut illa nazalat alaihimu sakinah. Itu kelebihan yang pertama. Ha, jadi kita kalau runsing-runsing ada masalah apa, duduk majlis ilmu, ha, dengar sepatah dua ilmu tu, Allah bagi ketenangan ke hati tu. Yang kedua apa? Yang keduanya rahmat tercurah padanya. Rahmat ni makna kasih sayang Allah SWT tercurah kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kan? Kita ni perlukan kasih sayang Allah SWT. Kan? Siapa yang ada kasih sayang Allah, Allah tak akan biarkan di keseorangan. Eh, maknanya ada masalah, Allah bagi jalan keluar bagi masalah. Kan? Ada keperluan, Allah tunaikan keperluan dia. Kan? Itu maknanya keduanya rahmat. Yang ketiga, malaikat mengelilingi dia. Okey. Kita dah kongsikan pada kuliah yang lepas. Apa hubungan kita dengan malaikat? Malaikat dan kita ni dah ada tiga benda. Kan? Yang pertamanya, malaikat ni mendoakan kita. Malaikat ni mendoakan. Hubungan kita dengan malaikat ni ada tiga. Pertama, dia mendoakan kita. Yang keduanya, dia membisikkan ilham. Ha, dia membisikkan ilmu ataupun ilham kepada kita ni. Okey, itu yang kedua. Sebab tu saya yakin sangat ya. Orang duduk dalam majlis ilmu, ada yang dapat ilmu yang dibincangkan. Duduk salin. Oh, okey. Ada orang duduk dalam majlis ilmu tak dapat ilmu tapi dapat pahala. Kan? Sebab duduk majlis ilmu tapi kepalanya ke lain. Menipu laki ni sekarang ni, pandai ni. Mungkin tua ke menipu ni, jagalah. Maknanya kepala tu ke lain. Tapi boleh pahala, tetap boleh pahala. Kan? Tak dapat ilmu sebab kepalanya ke lain. Dan ada orang duduk majlis ilmu, dia dapat lebih daripada apa yang kita bincangkan. Saya yakin sangat antara kita ujung kelas ni dia boleh faham benda yang lebih daripada kita bincang. Kita tak bincang benda tu, dia dapat oh macam ni, dapat idea, dapat ilham. Jadi malaikat yang keduanya, dia hubungan dengan kita adalah dia membisikkan ilham. Dan yang ketiga, malaikat ni membantu kita dengan jalan kita tak perasan. Kan? Dia real wujud malaikat. Kan? Dalam Quran Allah sebut kisah ketika peperangan Badar, bagaimana Allah SWT turunkan malaikat-malaikat. Kan? Waktu tu orang Islam pun tak perasan. Dia tu dibantu. Dia sedang dibantu, dia tak perasan tu. Bayangkan 313 lawan 1000 orang. 1000 orang lengkap dengan kelengkapan peperangan. 313 ni pedang pun tak cukup. Pagi tu Nabi kata, siapa tak ada pedang pergi pegang pelepah tamar. Eh? Pelepah tamar ni, ibu agak pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi, aku baru pukul pengsan. Tamar-tamar ni baru berhayun. Rupanya ada malaikat kat situ. Nah, jadi maknanya, orang duduk majlis ilmu dikelilingi malaikat. Nah, malaikat tu tadi hubungannya apa? Tiga. Kan? Okay. Apa lagi kelebihannya? Allah menyebutnya di antara siapa di sisinya. Allah SWT menyebut. Nah, jadi Allah menyebut-nyebut nama kita. Allah maknanya Allah mengingati kita lah. Sebab kita ni ingat Allah SWT. Majlis ilmu ni kan antara majlis yang mengingati Allah. Nah, jadi kita ni mengingati Allah, Allah mengingati kita. Kan? Nah, dan itu antara kelebihannya. Dan Allah SWT sebut, dan Nabi SAW sebut, barang siapa dibuat lambat oleh amalnya, nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Maksudnya, orang yang malas nak beramal, barang siapa lambat dengan amalnya, malas buat amal, nasab tidak akan membantunya. Sekalipun dia keturunan Rasulullah, sekalipun dia keturunan orang yang baik-baik, sekalipun dia keturunan ulama, tapi dia malas nak beramal, nasab tak membantu dia. Sendiri kena buat amalan. Kan? Sendiri kena buat amalan. Kan? Jadi maknanya itu galakkan. Lebih kata ke orang yang mana majlis ilmu duduk, itu kelebihan dia, dapat keterangan, dapat rahmat, malaikat mengelilinginya, Allah menyebut-nyebut namanya. Ha, ada malas juga. Maka Nabi kata orang yang malas nak buat amalan, maka nasab tak akan membantunya. Kan? Jadi maknanya alhamdulillah kita terus duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan yang ada di dunia ni, seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW.